Ada yang gak kuat, teman-teman. Bawaannya banyak sekali. Ini paling parah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, sekarang saya berada di jalur menuju Salem, Brebes, Jawa Tengah. Ini kita akan melintasi jalur ekstrim Gunung Lio. Ini depan kita, teman-teman. Kita akan naik gunung itu dan turun ke arah Salem. Sudah ada beberapa peringatan untuk kendaraan berat dilarang melewati Gunung Lio. Di sini tikungan tajam dan menanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warung terakhir dan ini masuk hutan Gunung Lio. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dan waspada tanjakan dan tikungan ekstrim, gunakan gigi satu. Hujan. Ini untuk penyiraman air motor yang dari atas, teman-teman. Disarankan untuk mendinginkan rem. Pak. Ya. Ini tanjakan yang paling berat ini posisi di setelah penyiraman rem. Harus gigi satu, teman-teman. Di sini saya bertemu teman saya yang jagain puncak. Bang Sidik. Ini dia, teman. Channelnya CCTV Lio. Mang Sidik. Jalan-jalan, Pak, hari ini. Ya, iseng. Oke, dari
Pangkalan Mang Sidik, CCTV Lionyu, CCTV. Kita jalan lagi. Guys, 2L300 naik. Yuk. Naik lagi, halo. Ini dia L300 Raja Tanjakan. Ini rawan longsor. Terus konvoy 3 mobil. Benar-benar mendaki, teman-teman. Oke. Ya, sudah terlihat puncak Tugu Gunung Lio. Sampai di warung, kalau kanan itu jalan baru, ke kiri lurus itu jalur lama, teman-teman. Kita mau review kembali jalur lama yang sangat ekstrim sekali. Harus pakai gigi rendah untuk menahan. Oh, ada yang gak kuat, teman-teman. Bawahnya banyak sekali. Ini paling parah. Alhamdulillah.
sampai di jalan putus ketika longsor ini, jalan putus. Maka sekarang diimbau tidak melewati jalur ini karena sangat ekstrim menurun ini teman-teman, dan jalannya kurang bagus. Maka dibuat jalan baru untuk menghindari lokasi ini. Bekas longsor tahun 2018. Ini tebingnya lawan longsor, sering sini longsor. Ini rusak. Ini sering longsor ini nih. Ya sudah di akhir. Akhir dari Gunung Lio. Masuk desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem. Oke, ini Desa Pasir Panjang. Ini pertigaan teman-teman, pertigaan Pasir Panjang. Kalau kanan itu arah Jalan Baru. Demikian review saya untuk jalur ekstrim Gunung Lio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.